Halo Sobat Herbal, selamat datang kembali di Neka Channel. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan unboxing lagi produk kesehatan. Namun sebelum kita unboxing, alangkah baiknya Sobat Herbal semua mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Sobat Herbal semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih untuk Sobat Herbal yang telah menekan tombol subscribe dan telah mengaktifkan loncengnya. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing Walatra Sehat Sendi. Walatra Sehat Sendi ini merupakan suplemen kesehatan yang membantu memperbaiki masalah sendi dan tulang. Untuk yang lebih penasaran, mari kita unboxing sama-sama Walatra Sehat Sendi ini. Sebelumnya, saya mau beritahu dulu ke Sobat Herbal, tadinya ini dibungkus dengan plastik, namun karena saya penasaran dengan isinya, jadi saya buka duluan gitu kan. Nah, tadinya di sini tuh terdapat plastik ya, dan segel ini masih utuh. Karena saya buka plastiknya, jadi segelnya jadi rusak. Nah, mari kita ulas tentang kemasannya. Untuk tampilan atas dari Walatra Sehat Sendi ini, itu di atasnya terdapat tulisan Walatra Sehat Sendi. Untuk tampilan depannya, di sini ada logo dari jamu. Di sini juga terdapat tulisan Walatra Sehat Sendi. Dan juga yang menjadi unggulan dari produk Walatra itu adalah nanoteknologinya yang jauh lebih unggul daripada produk-produk lain. Terus di sini isinya ini 100 kapsul. Dan juga di sini ada nomor BPOM. Nah, untuk di sebelah kirinya ini seperti biasa ada tulisan Walatra Sehat Sendi, ada komposisi, terus di sini juga terdapat logo MUI dan di sini ada yang memproduksinya. Untuk di sebelah kanannya ini terdapat juga ini ada Walatra Sehat Mata, terus ada khasiat dan juga untuk aturan pakainya itu 2x3 kapsul sehari. Jadi cukup dikonsumsi 2 kapsul 3 kali sehari dan di sini juga terdapat tanggal expire. Untuk isinya mari kita lihat sama-sama. Ini dia Walatra Sehat Sendi. Ininya kita kesampingkan sebelah sini. Kita ke fokus ke ininya saja. Untuk tampilan kemasannya saya sangat suka dengan desain dari Walatra Sehat Sendi ini. Perpaduan antara merah tua dengan ini itu biru keungu-unguan ya. Di sini juga terdapat orang manusia ya yang terlihat tulangnya yang menunjukkan bahwa ini itu untuk mengobati masalah sendi dan tulang. Di beberapa bagian sama seperti kemasannya. Namun di botol itu selalu terdapat hologram seperti ini. Kemasannya juga bagus, keras. Plastiknya juga bagus, sangat berkualitas. Terus saya suka penutup seperti ini. Ini di penutup seperti itu di tangan itu tidak terlalu sakit, lembut ya, dan juga sangat mudah dibuka. Nah kalau di seperti ini kan ini biasanya kan kalau pada kemasan-kemasan pada umum, jadi si penutup ini tuh diam. Ketika tergores sedikit maka akan terbuka. Kadang ada beberapa produk yang menjadi tumpah. Namun karena ini ada inovasi dari penutup produk ini, jadi produk ini penutupnya ini berputar gitu. Namun tidak terbuka. Lalu cara untuk terbukanya kita tekan, lalu kita putar. Tara, maka terbuka. Ini dia isi dari Walatra Sehat Sendinya. Oke Sobat Herbal. Kalau dari Walatra Sehat Sendi ini, itu ada sedikit aroma bau daun salam. Karena mungkin dari komposisinya juga yang 20%-nya adalah daun salam. Tidak mengherankan kalau dari Walatra Sehat Sendi ini ada aroma daun salam. Ini dia Walatra Sehat Sendi. Aroma daun salamnya ini cukup kuat Sobat Herbal. Dan untuk lebih jelasnya kapsulnya ini dia. Walatra Sehat Sendi. Kalau dari luar ini terlihat kurang halus ya. Agak warna ke kuning sangat pucat. Kalau dalam istilah pewarnaan ini warnanya krem. Dan juga terlihat di dalamnya itu kurang halus. Kita buka sama-sama seperti apa isinya. Seperti biasa sekarang saya udah ada ini. Mari kita lihat isinya seperti apa. Oke ini kita kesampingkan. Kalau dibuka aroma ini itu jadi memiliki aroma rempah-rempah yang sangat kuat gitu. Ini dia serbuknya. Teksturnya itu ternyata sedikit agak lengket ya di tangan. Sedikit ada agak lengket di tangan. Juga teksturnya itu tidak terlalu lembut. Sedikit lengket dan agak kasar ya untuk teksturnya. Ini itu terdapat aroma rempah-rempah yang kayaknya rasanya itu gurih gitu. Kalau dari aroma, kalau kita biasa makan makanan rumahan, nah karena aromanya yang gurih, saya jadi penasaran seperti apa rasanya.
Tunggu sebentar, saya cuci tangan dulu. Nah, saya sudah keluarkan lagi sehat sendinya yang baru. Agar lebih higienis saja untuk dicoba. Mari kita coba seperti apa rasanya. Rasanya itu sangat pahit, Sobat Reba. Jadi saya sarankan untuk Sobat Reba yang mau palata sehat sendi, jangan dikonsumsi seperti ini karena rasanya itu benar-benar pahit gitu. Rasa pahitnya itu ini berasal dari brotowalinya, Sobat Herbal. Karena di sini terdapat brotowali sebesar 20%. Jadi rasanya itu pahit, sangat pahit, dan juga pahitnya itu kuat di lidah itu. Sampai sekarang lidah saya juga masih pahit. Nah, untuk Sobat Herbal yang butuh walatra sehat sendi, silahkan pesan secara online. Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah. Dan saya sarankan jangan dimakan seperti ini karena rasanya itu benar-benar pahit. Karena kandungan brotowalinya yang 20%, jadi rasanya itu pahit. Aromanya memang sangat menggoda ya, sangat menggiurkan, tapi rasanya pahit. Mungkin ya, karena ya namanya obat. Karena mungkin dikemas dengan kapsul, jadi rasa pahitnya tidak akan terasa di lidah. Mungkin itu saja unboxing tentang walatra sehat sendi. Sekali lagi untuk Sobat Herbal yang membutuhkan walatra sehat sendi, silahkan pesan secara online di Neka Channel. Cara pemesanannya ada link di deskripsi di bawah. Nah, nantikan video-video terbaru dari Neka Channel. Untuk Sobat Herbal semua yang ingin bertanya, berkonsultasi, atau ingin request saya membuat video seperti apa atau membuat konten seperti apa, silahkan komen di bawah. Nah, mungkin itu saja video unboxing kita kali ini. Nantikan video-video terbaru dari Neka Channel. Salam sehat dan sampai jumpa di video kami berikutnya.